Tanpa mengira musim, penggemar Raja Buah kini boleh tersenyum lebar kerana dapat menikmati keenakannya pada bila-bila masa, cuma bezanya pada harga dan jenis durian yang ditawarkan. Terkenal dengan bau dan rasa yang menyelerakan, durian lazimnya tergolong antara buah-buahan yang mempunyai kalender setiap tahun. Namun hasil usaha Baiduri Trading sejak tahun 2000, bekalan durian tidak pernah putus. Begitu juga pelanggannya, setiap kali gerai yang diusahakan keluarga Syarul Nizam Abdul Talib beroperasi. Di sekitar Sungai Buloh misalnya, jika bekalan kurang, hanya satu gerainya yang dibuka, iaitu yang terletak berhadapan kediaman kaki tangan Jabatan Kerja Raya. Ia beroperasi setiap hari bermula jam 11.30 pagi hingga 11.30 malam. Namun berbeza ketika musim durian makin galak, anak muda ini melebarkan sayap dengan membuka gerai di Paya Jaras selain menambah bekalan di gerai saudaranya di Seksyen 27 Shah Alam. Setiap hari katanya seawal pukul 4 pagi, abang sulungnya Safwan, 28 tahun, bersama seorang pembantu akan ke Raub dan Telemong bagi mengambil bekalan durian. Niaga dekat sini dah hampir 15 tahun, start daripada orang tua saya lah. Start daripada orang tua saya, lepas tu orang tua saya dah relax sikit, lepas tu saya pula sambung dia punya bisnes lah. Jadi durian ni dapat daripada Pahang. Tambah menarik lagi menurutnya, mereka mampu meraih sehingga lebih RM15,000 sebulan hanya dengan menjual Raja Buah itu kerana pelanggan tidak pernah putus. Jelasnya, kebanyakan durian yang dijual sebelum tiba musim sebenarnya merupakan durian kawin atau durian siam yang tidak bermusim dari beberapa negeri termasuk Pahang dan Perak. Musim ni tak tentu sekarang. Dulu ya musim setahun sekali kita jumpa durian kan. Kali ni musim panjang. Macam mana pun durian kawin ni mesti ada. Durian kampung dia ikut musim. Namun menurut Syarul, tidak dinafikan harga durian kini semakin meningkat akibat saingan dari negara seperti China dan Singapura. Tambahnya, durian jenis D24 sentiasa mendapat sambutan hangat di kalangan peminat Raja Buah itu kerana harganya yang mampu milik jika dibandingkan dengan Musang King. Kalau D24 rasa dia ada lemak, ada pahit sikit. Kalau Musang ni dia tiga rasa. Dia ada pahit dia, ada lemak dia, ada krim dia, ada tiga rasa. Kalau lagi satu Musang ni dia punya biji. Kempes. Ketika ini durian jenis udang merah dijual pada harga RM25 sekilogram, manakala Musang King RM55 sekilo bergantung pada grade.